Hobi yang masih sekarang kena untuk biar jadi mungkin jawapannya seperti tadi juga. Jadi seperti persembahan tadi bagaimana dan bagaimana hobi rasa tentang persembahan. Oh iya. Ya untuk ya untuk permainan tadi kita bermain cukup bagus ya. Kita sudah sama-sama tahu kekurangan kelebihan masing-masing ya, mungkin memang karena Hafiz Glow ini, musuh saya ini, dia mungkin kurang tenang aja mainnya gitu. Jadi tadi kita bisa unggul di poin-poin terakhir di set pertama. Persembahan sendiri untuk Uwi bagaimana untuk kamu berdua? Persembahan tadi pribadi untuk persembahan kamu berdua tadi. Kalau saya menambahkan aja, tetap kita appreciate untuk Gloria dan Hafiz, mereka bisa melaju sampai semifinal itu satu apa hasil yang luar biasa buat mereka. Mudah-mudahan dengan maksudnya kekalahan ke kita hari ini mereka tidak membuat mereka jadi down, mereka menjadi motivasi buat mereka untuk mereka menatap ke depan. Masih banyak turnamen-turnamen yang harus mereka ikutin dan mereka masih muda, perjalanan masih panjang. Mereka bisa terus ada di level ini. Maaf ya, bahasanya nggak lancar, jadi saya di Inggris ya. Yeah. Jadi, later we talked about your last Indonesian Open, and now you're in the final again, defending champions. It's gonna be a big day for you tomorrow. How you feeling? Ya, yeah, pasti perasaannya saya happy ya, senang, karena saya bisa masuk di final lagi. Mudah-mudahan Indonesia Open yang terakhir buat saya bisa ngasih gelar juara juga di tuan rumah di Indonesia. Dan menjadi satu momen yang bersejarah lah buat saya juga. Saya bisa apa mempertahankan gelar juara di tahun ini. Amin. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Maaf, Mas. Bye.